Itulah dia, Shuzo, Shuzo, Shuzo. Eh, pakcik nak bagi skin kat Shuzo ni. Shuzo, pakcik nak bagi skin ni, skin kamu ni. Masuk dekat dalam Discord pakcik. Kita berbual-bual sekejap. Ya Allah ya Tuhan ku, dah kenapa mati terkangkang tu kiri tu? Kesi suka main ramai-ramai je. Suka. Barulah tu. Blok. Eh, Mirul. And join DC Patrol. Kau gacha tak? Genshin. Gacha bari. Ha. Gacha lido. Okay. Dia akan pin. Agak pin tak macam tak mesti sangat. Ya boleh. Tak payah yang tu. Mesti. Pakcik kalau MVP dapat skin ke? Ya saya. Masalahnya daripada tadi lagi pakcik dia MVP. Ya dah pakcik. Penat lah. Mula pakcik belum rezeki lagi. Amak kau satu kali. Kalau Yuji tak random lah tu. Astaga. Astaga. Ini kau dapat tak ini tu? Apa jang? New billet. Ada. Dapat dia, kau berapa banyak tu kau kubat? Tak apa tu. Tak? Tidak. 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 Pakcik boleh tak kalau saya nak ikut? Nak ikut bagaimana dek? Pakcik lagi kencing ni. Dia nak ajak pakcik patut tanda sekali tu. Itulah dia, dia nak ikut dia kata. Nak ikut nak bagaimana pakcik lagi kencing? Hidup. Mainlah pakcik apa lagi? Hidup. Oh, lagi main. Boleh. Hidup. Oh, mati. Oh. Pakcik tanya apa macam tu? Pakcik tanya apa pakcik? Group pakcik? Tak, pakcik cakap. Siapa yang maki orang-orang tu? Tak lawan pakcik. Lawan capek ke? Kenapa nak maki-maki? Tak baik. Kalau betul-betul nak jantan, pergi gaduh, tumbuk muka dia. Kenapa nak maki-maki orang? Dia jumpa enemy yang record-record kat dia, pakcik. Ha, dia kena lah pakcik. Ya ilah Allah, kenapa mak-mak pula nak dimain? Tak baik macam tu, berdosa tau. Dia dalam perut 9 bulan, keluar-keluar tak ada harga. Ya Allah, itulah dia. Eh dah lah korang pakcik nak ambil air susu je, air susu panas. Tunggu jap.
Orang terkosong. Situ itu mak kena. Ayat tu. Ayat tu win. Terek Yuji kontrol, kontrol teknik net ni. Ini kenapa ni, Jing? Duk. Weh, korang ramai je malam ni korang. Alamak. Pakcik ini saya Shark Shruzo. Pakcik masuk di si pakcik ke? Cepat Shark, pakcik nak bagi skin ni. Contoh pakcik yang dapat skin irritel tu, saya ada komen nak skin. Yeah, cepat-cepat Shark. Shark, skin apa Shark eh? Pakcik lupa lah Shark. Shark masuk dekat Atok Gaming. Masuk dekat Atok Gaming, ada link Discord kat situ. Link Discord ada dekat Atok Gaming. Pergi dekat muka buku biru, jap-jap pakcik bagi dekat dalam grup lah. Kejap eh. Kita nak dengar suara je. Kita nak dengar suara je. Lepas tu kita akan bagi pemberian skin kepada Shark eh. Shark dia super OP eh. Dekat dalam group ada, dekat dalam group WhatsApp. Boleh. Oh, Uranus. Okay. Pakcik akan ready. Lepas ni kita akan buat pemberian skin. Kita kalau pakcik bagi skin, kita ada upacara. Disaksikan oleh seluruh warga Discord. Upacara penyembahan kita. Astaghfirullahaladzim. Kenapa nak menyembahan-menyembahan? Ini Shark ke tu? Hai Shark. Shark. S tu Shark tu. Baiklah, Syak, kenapa suara macam tu? Ni Syak ke? Hello.
Syak, sebentar lagi tau. Lepas habis dua main ni, kita akan buat upacara tau, Syak. Upacara ni tak susah. Dia 3-2-1 je kamu sebut. Itu je. Selalunya pakcik bagi skin macam tu. Tunggu sekejap tau. Lagi sikit-sikit yang orang habis dah ni. Yeah? Boleh pakcik. Uranus. Inilah dia. Kenapa? Minta Uranus. Pemain MM tapi minta Uranus. Tapi tak apa. Kejap lagi kita akan tengok Uranus tu. Okay, sebab Zizan, Zizi pun dah ada. Mungkin kita boleh buat dengan Zizi sekali. Zizan dah ada. Okay. Sekejap sabar Tak ngantuk ke, Syak? Saya memang burung hantu, pakcik. Oh Allah, itulah kisahnya. Inilah dia, diorang ni ha. Diorang ni pun burung hantu. Pakcik dia terlarat dah. Ya Allah, kenapa Zizi macam tu sekali, Zizi? Apa item yang kamu buat tu, Zizi? Mari tengok jap. Wow, Yuji, wow. Oh, Yuji, Zizi, 366. Kita tengok. Pakcik punya custom ni, Syak, siapa yang dapat silver je akan keluar daripada grup yang tersenarai ni. Jadi, diorang kena betul-betul, orang kata apa? Betul-betul mengekalkan prestige diorang tu. Haa, macam pakcik lah. Kalau gold je, stay. Patut je diorang cuba perform main. Yelah, so, macam, ya apa dia kiri tu? Pakcik tahu tak Yuji suka apa, pakcik? Ha? Yuji? Yuji suka apa? Yuji. Suka apa? Suka lelaki, pakcik. Astaghfirullahaladzim, kenapa? Ya Allah, Yuji, kenapa kamu ni, Yuji? Apa yang kamu buat dengan cerita lah, ilaha illallah. Dia minta gambar, pakcik. Yuji? Yuji. Macam tu kamu, tak sangka kamu muka skema-skema? Macam tu, minta gambar pula. Gambar yang tak senonoh tak? Tak senonoh betul Yuji ni. Yuji! Ya? Kenapa macam tu sekali, Yuji? Tengok. Dah kamu pergi. Yuji enak. Astaga. Yuji enak. Kirito, kamu ni janganlah. Kamu kena menasihatilah si Yuji ni. Dia kan budak-budak sekolah lagi. Dah korang. Mengarut je. Pakcik nak borak dengan Syak pakcik ni. Jagi ya Syak eh. Syak, kita punya makan-makan bila Syak? Anda memang dorang cakap lepas waktu kerja. Tak tahu dah. Oh, letak waktu kerja. Hari tu pergi tak yang dekat hotel apa tu korang? Yelah. Bukan hotel yang kat Pulau Jaya itu kan. Kita penutup kan. Syah tak pergi. Oh tak pergi kan. Kita kali ni kita kena pergi tau. Tapi lagi satu kan. Apa nama? Kalau kita juara ni kan. Kita sepatutnya juara tau. Sebab kita marah ni besar tau. Rizda tu Chong Ed itu je. Chong Ed tu pun 6 sukan menang emas. Malu tau. Saya tengok live sukan lain pakcik. Diorang memang kuat lah pakcik sukan lain. Nasib baik ML kita pegang. Kan? Itu pun diorang ada hati nak bantai kita. Padahal kita itu memang bukan tandingan lah sebenarnya. ML bukan tandingan. Tapi itulah yang lain-lain tu diorang boleh 6 game diorang boleh menang tu. Sebenarnya game-game yang macam congkak dengan batu seremban tu tak payah buat lah dek. Kenapalah buat game-game tu? Dia Rizka bukan dapat daripada tu lah. Dia kalau sukan yang besar, sukan challenge, sukan bola, poin dia lebih tinggi lah sepatutnya. Sebab sukan tu besar kan. Kalau macam tu buatlah gala panjang ke apa ke. Macam tu, sabar je. Okay, Syak, kita dah nak ujung-ujung dah ni, diorang nak kalah dah ni. Yang pasukan merah ni asyik kalah je. Tak tahulah kenapa diorang ni. Aduh, hai. Sebab ya, tengok. Tak adalah diorang ni main. Macam tu lah, kadang-kadang diorang try hero. Malah custom ni kan tak ada apa defect. Try lah hero. Cukup. Cukup.
Ada kenapa tu kiri tu kisik dah. Ya Allah, kiri tu macam tu je mati. La ilaha illallah. Kiri tu betul lah kamu sesuai kamu jual akaun kamu ni. Ha. Kiri tu ni nak jual akaun dan dah ada pembeli ke kiri tu? Ingat lagi dah. Tak. Nak jual akaun katanya. Iya. Kenapa nak jual akaun? Kenapa nak jual akaun ni? Kirito ni nak jual akaun. Kejap lagi kita review akaun dia. Kita tengok skin apa yang dia ada. Berapa banyak skin yang dia ada. Rasanya dijual murah-murah je RM50. Macam tu je. Ada banyak juga skin dia. Dalam 400 juga, 500 rasanya. Kan? Ada ni, ada Roger Prime. Ada Roger Prime ya. Akaun dia ada Roger Prime. Itu yang best tu. Roger Prime ni boleh menundukkan siapa saja bocil-bocil yang ketagih skin, dia akan wah, Roger Prime. Saya bukan user Roger Prime. Pakcik pun bukan. Pakcik sebenarnya kalau skin ni bukan tak nak, tapi Pakcik bukan main pun. Pakcik main benda-benda yang support je ni. Aduh. Panasnya dah ada. Masuk air panas. Elok tau, Chong. Minum air panas ni elok. Korang jangan minum air manis-manis. Jangan minum air ais-ais. Dan juga jangan minum air gas. Bahaya tu. Ya Allah, ini macam epic comeback je ni. Aduh, malas lah. Kalau saya makan pun macam sakit. Jangan, Cok. Apa nak sakitnya? Kamu tahu tak orang Cina dia selalu makan benda-benda yang pandai. Dia tak suka makan sejuk. Sebab tu kadang-kadang kita tahu diorang pun kadang-kadang sihat. Tapi janganlah panah-panah melecur tu masuk mulut, telan. Memang habislah, sakitlah ke terongkong tu. Dia memang telan, Pakcik. Itulah, Pakcik minta kat Montun buka skin bin Epic Limited. Nanti Pakcik telefon kat dia. Void, ya? Pakcik ada perjumpaan perjumpaan streamer-streamer ni nanti online untuk cover M5 nanti di Filipina. Nak pergi bukan tak nak, boleh, Cok. Dapat tiket boleh pergi ke Filipina ni. Tapi itulah, nak bawa siapa? Takkan seseorang. Nanti Pakcik kena colik. Pakcik tak nak pergi seseorang. Lagi pun kerja kan. Habis aku kan kerja ke mana, apa ke mana. Syak. Pakcik yang 5 hari duduk dekat GMI tu pun huara Pakcik punya kelas dah. Iya. Kan? Pakcik selalu tanya tu. Saya punya lama. Huara. Tak tahulah Pakcik. Itulah dia. Huara. Macam mana tak? Ini pula nak pergi ke Filipina. Pakcik bagi je lah kat korang siapa yang nak pergi Filipina tu. Represent diri Pakcik, tapi kena buat konten sikit lah. Konten-konten, contohnya interview. Siapa yang boleh buat, okey, Pakcik bagi dia punya tiket pergi Filipina selama 10 hari. Tapi balik terus cakap Filipina lang lakas. X berani anti Filipina. Astaghfirullahaladzim. Kenapa coklat ni? Ya Allah. Dah pergi tidur. Aduh, si Icon ni coklat lah. Oh, bau. Yuzo bau. Yuji, macam tu je. Ini sebabkan ni mesti eh. Itulah dia semua ni. Aduh, apalah. Okey, apa-apa pun tanyalah korang bermain.